بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum. Hai semua, selamat pagi. Saya Rafizah dari Rafizah Habiku Crochet. Untuk video kali ini, saya akan berikan kepada anda tip untuk menguruskan lebihan chain. Baik, sebelum kita bermula, saya nak ingatkan untuk kita uruskan lebihan chain, tali air yang lebih ni, kita perlu tetap biar muktamad dengan kaitan berada di baris pertama. Situasi ni, situasi lebihan chain berlaku ni bila kita berada di baris pertama, sebab bila selesai dengan kaitan, kalau di sini double crochet, kita akan perasan ada chain yang lebih. Untuk video ni saya lebihkan chain, tapi kalau pengalaman saya, situasi sebenarnya kalau lebihan chain berlaku dalam 2 atau 3 macam tu lah. Baik, kita akan mulakan. Saya dah sediakan benang untuk menanda, slip knot saya yang untuk kaitan ni, dan juga jarum kait sebagai alat untuk membantu. Baik, di sini, okay, sebagaimana anda boleh lihat, ini double crochet kita dan bawahnya adalah chain pertama. Dah tentu slip knot kita berada di sebelah chain yang pertama. Jadi di sini saya akan tanda dengan benang tadi. Tanda ni sebab tak nak terlebih tarik chainnya, sebab bila terlebih tarik akan menjejaskan kaitan di baris pertama tadi, dan sudahnya kena buka balik. Jadi cara ni, kaedah ni boleh mengelakkan anda daripada tarik semua kaitan anda dan kait semula. Kalau saya tak suka tengok ada chain lebih ni. Baik, mula-mula tengok pada akhir benang kita ni, lebihan benang untuk kaitan kita, dan tengok dari mana arah pergerakannya. Kalau yang ni dah tentu, yang ni datangnya bermula daripada sini. Jadi tariklah benang yang ni. Okey, guna jarum. Jarum dan jari membantulah, boleh guna salah satu ataupun dua-dua sekali boleh. Okey, satu dah dapat kita buat. Tengok pula berikutnya. Okey, arahnya bersama dengan yang benang yang bawah ni. Benang yang ni kita tarik. Okey, sama juga pergerakan dia yang bawah ni juga. Kalau pengalaman saya masa remaja-remaja dulu lah, sekarang ni remaja purba dah kan, situasi ni berlaku bila nota tu kata kait 42 chain tambah dengan 3. Okey lah, lagi masa tu boleh lah. Lepas tu dia kata mula kait di chain yang ketiga dari hook. Yang tu saya fening-fening sikit. Jadi kat situ tu sebab ilmu saya tak cukup lagi untuk kait 3 chain dari hook. Sebab masa tu saya tak tahu chain di jarum tu tak dikira sebagai chain lah. Jadi dah tentu ada satu lebihan kan, satu lebihan chain. Sama juga lah bagi yang dah pro ni pun, situasi sama pernah dialami, dan yang baru apatah lagi. Okey, saya rasa kita kena hati-hati dah sekarang kat sini. Ketatkan. Okey. Ketatkan, tarik benang. Baru menjadi. Punyalah saya sampai 4-5 kali rekod. Rekod tak jadi, rekod tak jadi. Okey. Itulah hasil kaitan kita. Harap tip saya kali ini dapat membantu anda semua. Jangan serik untuk mengait ya, insyaAllah berbaloi. Sekian, terima kasih.
Thank you.